Udah nggak usah dibalikin bang. Hah? Nggak usah bang, nggak apa-apa bang. Bilang dulu ke kamera, terima kasih. Terima kasih. Bang mau beli kancut ke sini ke Pasar Baru, abangnya gondrong. Mukanya kayak itu apa namanya, siapa? Tom? Bukan, Tom apa? Ya Reza Radian, mukanya ini, inget aja yang ini. Terima kasih. Iya, jangan lupa beli kancut ke sini ya. Iya, jangan lupa beli kancut ke sini ya. Iya. Nah, tadi udah beli celana. Sekarang aku lapar. Kali ini kita mau belanja kue. Nah, tuh tukang kue itu biasanya dia jualnya tuh kue cubit. Dari sono. Puter-puter ya cantik. Iya, puter-puter. Kok abang tahu aku cantik? Iya, cantik dong. Oh, cantik ya. Artis. Artis dari mana? Bang, aku mau kue apa? Hah? Apa sama ape? Kue ape yang hijau, pandan, sari pandan. Oh, terus? Kalau ini kue pancong. Oh, kue pancong. Ini kue pukis, cubit. Oh, kue cubit. Kalau ini... kue jewer ada nggak, Pak? Laba-laba nih. Oh, laba-laba. Ih. Iya, cantik. Oke, aku mau kue... kue... Ape. Yang hijau, ape, yang hijau, ya. Kue ape Pasar Baru. Kue ape Pasar Baru. Iya, yang terkenal. Biar terkenal. Kue apenya boleh pakai coklat nggak? Boleh. Boleh. Mau pakai coklat nggak? Iya, mau pakai coklat. Aku bisa masak sendiri? Bisa. Udah berapa lama jualan di sini? Dari tahun 85. Coba, oh ini ibunya. Oh pacar. Ibu apa pacar? Oh Bebek Yayang. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku. Bu, bentar Bu, saya mau bikin sendiri Bu. Misi Bu. Saya gini-gini jago masak Bu. Gak cuma cantik doang. Iya. Iya. Kue ape? Bebek Angel. Ya kan gini kan? Iya, pinter. Sama aja udah yang lama biasa bikin ya. Iya tuh. Kalau kue ape aku tuh tebal dan gurih. Iya benar cantik. Minta meses. Nah. Oh, Samprut. Samprut. Nah. Udah. Sik dikasih korek. Dibalik. Cepetan gosong. Belum. Tutup dulu. Oh tutup dulu. Jangan grogi. Iya sayang. Ini bebeknya. Iya. Ini ibunya ini. Kalau ke Pasar Baru, kue ape yang paling enak di sini. Iya. Ini romantis. Iya. Romantis. Kemana-mana berduaan terus ya? Hah? Kayak lovebird. Berdua dong. Berdua ya. Selalu setia ya. Amin. Ini dari kapan jualannya? Dari pagi. Jam 10-an. Jam 10. Pulangnya jam? Jam 6. 6. Sehari bisa berapa? Ya. Jual. Alhamdulillah lah. Ada aja ya. Kelihatan ya mukanya. Iya. Mukanya ikhlas jadi makmur. Iya, amin. Apalagi gitu. Ibunya murah senyum. Langsung dimakan cantik. Iya dong, iya, langsung dimakan. Iya, terima kasih dulu. Kalau gak enak gak jadi bayar ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas. Wih, enak loh ini pandan. Krenyes-krenyes gitu. Ini juga jualannya. Oh, ada rujak. Rujak yang entok.
kue ape Pasar Baru namanya Bang siapa? Bang Awi. Bapak Awi. Bapak Awi. Loh, kok sama sama si suami saya namanya Awin? Jadi ini berapa? 2.000 cantik. 2.000? Kok murah amat? Murah kan murah-murah. Kenapa standar jualnya murah-murah? Kapan kayanya kalau jualnya murah-murah? Andai aku jadi kaya, punya uang 1 juta. Karena ini berkaya. Biar 1 juta juga kalau mau berpakat. Satunya 2.000. Biasanya kejual laku semua. Lagi rame berapa sehari? Habis. Iya, habisnya berapa? Berapa duit? Ya, 500 lah. 500.000. Sehari bisa 500.000. Wih, hebat. Kalau habis. Iya, kalau habis. Ya, kalau habis. Iya, tentu. Kadang-kadang habis. Sekarang aku bungkusin satu lagi. Yang mana ini? Sama kue cupit. Ya, kue cupit satu. Kue cupitnya berapa? Oke, 20. Oh, enggak usah deh, ini aja deh 2. Kemurahan, aku enggak bisa beli yang murah-murah. Ini kan udah 2 nih kue ape. Ini aku bayar ya. Oke. Nih. Gak usah dibalikin. Soalnya kue apeknya anggap aja satunya 50.000. Minta doanya aja. Doanya, biar sukses semuanya ya. Amin. Biar berkah. Ya, amin. Ya. Biar sukses selalu semuanya. Amin. Ya. Oke, ini tinggal 1. Iya, ini tambah lagi. Iya, belum 1. Wih, digratisin banyak. Gak usah 2 aja. Jangan. Udah. Makasih. Cantik, ya. Semoga selalu diberkati Yang Maha Kuasa. Amin. Semoga amin. Biar sehat selalu semuanya ya. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Biar kita sukses ya. Ya. Oke, semoga makin laris ya. Ya, amin. Nanti kalau ditonton orang biar orang pada kesini. Iya. Uep ape Pak Awin, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yeay. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Kali ini Bapak itu bilang terima kasih belanjaannya dibeli. Dan dikasih rezeki walaupun enggak banyak, beliau selalu bersyukur. Semoga semua pedagang mencontoh sikap Bapak Awi. Jadi buat kalian, ikutin terus ya. Perjalanan aku berbagi rezeki sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit.